Aku benar-benar udah mau ngelepasin Satria, Nik, untuk Renata. Mbak Ana udah yakin? Jadi kemarin Mbak Ana nyiapin tempat untuk mereka berdua di restoran itu karena ini. Kenapa kok kamu jadi yang murung gitu? Mbak Ana itu hebat banget ya. Kebaikan Mbak Ana itu udah seperti kebaikan malaikat, Mbak. Enggak, Konik. Aku bukan malaikat atau apapun itu. Ya, aku juga sempat marah, Konik. Awalnya. Aku ngerasa dunia gak adil sama aku. Dengan usaha aku yang segitu kerasnya, aku tetap gak bisa bikin Satria berpaling dari Renata. Ya, tapi akhirnya aku sadar. Kalau aku terus maksain kehendak aku, ya, kalau enggak aku cuma akan terus berpura-pura bahagia. Nggak tahu sampai kapan. Kalau menurut saya, Mbak, level tertinggi dari mencintai seseorang itu adalah dengan membiarkan orang yang dicintai bisa bahagia meskipun bersama orang lain. Tapi kan aku lagi gak bahagia di siapa-siapa, Nik. Mbak Ana pasti bakal selalu bahagia kok. Selamat pagi. Pagi. Kenapa kamu senyum-senyum? Gak apa-apa. Seneng aja ada teman aku yang situasinya baik lah. Siapa? Aku. Aku sama Satria maksudnya. Aku gak balikan kok sama Satria. Hah? Lagian besok malam aku pergi ke Jerman lagi dong. Sebentar, kamu ke Jerman lagi ngapain, Han? Terus dong gimana? Gak ada kamu, gak ada Pak Marti. Kan ada kamu. Aku kan cuma senior manager, Han. Nah, maka dari itu aku mau ngasih tahu ke kamu nih, Dok. Sepeninggalnya aku ke Jerman nanti, kamu yang akan jadi general manager Dom Design. Makasih ya, Tante. Udah beliin aku tas hari ini. Terus tasnya buat kemah, tasnya gede, muat buat banyak barang. Nanti dipakai ya tasnya. Aku juga makasih ya Tante udah beliin aku baju. Princess, jagoan. Tante pamit ya, habis ini. Tante mau balik ke Jerman lagi. Tante meninggalin kita lagi. Tante ya kan harus nemenin grandma di sana. Grandma yang kasihan loh. Grandma yang kan pengobatannya belum selesai. Jadi Tante harus nemenin Grandma di sana ya. Kita gimana Tante di sini? Kita butuh Tante. Aku butuh Tante Ana. Iya sayang, tapi Grandma kan juga butuh Tante di sana. Kalau kalian, kalian kan ada ayah, ya kan? Ada Tante Ren juga. Nggak boleh sedih-sedih lagi ya. Walaupun kita berjauhan, Tante tetap harus ngubungin aku ya. Kalau nggak, Tante ngubungin apa? Iya, pasti. Nanti Tante telepon-telepon kalian ya dari sana ya. Oke?
Assalamualaikum, Han. Waalaikumsalam. Boleh aku masuk? Aku ngomong sebentar sama kamu. Aku beli ini buat kamu. Kamu terima ya? Unik banget. Nanti aku pakai. Aku bakal balik ke Jerman ya, Sat. Aku akan sementara tinggal di sana. So you take a good care ya di sini.